saatnya kita akan mengumumkan hasil dari pemilihan Sayyidah As-Solha ke-14 tahun 2023. Berdasarkan proses pemilihan mulai tahap pertama sampai tahap terakhir, yaitu rapat dewan juri, di mana langsung saja hasil dari pemilihan Sayyidah As-Solha ke-14 pada siang hari ini akan kita bacakan. Bahwa pertama, sebelum saya umumkan, syarat menjadi Sayyidah As-Solha itu adalah tidak punya pacar. Itu syaratnya. Kalau ternyata di kemudian hari punya pacar, maka gelarnya akan dicabut dan diumumkan secara publik, gelarnya dicabut. Saya tanya dulu Faridatul Ilmiah, apakah punya pacar? Tidak ya, disaksikan teman-temannya ya. Nanti kalau temannya ternyata punya bukti punya pacar, Ustaz, langsung kita cabut kalau seandainya terpilih. Fatimatul Zahra punya pacar? Yakin? Yang biasanya WA kalau malam itu siapa? Enggak ada. Mudrika punya pacar? Enggak punya. Yakin? Kalau liburan kemarin yang datang ke rumah itu siapa? Enggak ada. Okay. Baik. Faridatul Ilmiah, Anda unggul di peringkat kelas, yaitu peringkat 1. Kemudian Anda juga unggul di poin kebaikan, yaitu sejumlah 65 dibandingkan dengan 2 nominator yang lainnya. Kemudian Anda juga unggul di nilai pengetahuan umum 85 nih. Tapi di nilai bilingual Anda terendah. Nilai bilingual Anda terendah, yaitu 170, sementara Fatimatus 175, Mudrika 180. Kemudian hasil voting Anda juga masih kalah dari Fatimatus. Saya umumkan hasil votingnya yang sudah kita hitung bersama di kantor, saya saksikan sendiri bahwa hasil votingnya adalah Fatimatus Zahra mendapatkan suara sebanyak 93 suara, saudara. Yang kedua, Faridatul Ilmiah mendapatkan suara 78 suara. Dan Mudrika mendapatkan 77 suara. Selisih tipis sekali. Nah, Fatimatus, Anda nampaknya disenangi oleh teman-teman, hasil votingnya unggul 93 suara. Tapi peringkat 4, poin kebaikan 21, nilai pengetahuan umum juga masih kalah dengan Faridatul. Mudrika, Anda nilai bilingual sangat bagus, unggul 180 bilingualnya. Tapi peringkat kelas 6, kenapa tidak 1? Poin kebaikan cuma 49, masih kalah dari Faridatul. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hasil rapat dewan juri, maka masing-masing memang mempunyai keunggulan dan mempunyai kekurangan atau kelemahan. Memang tidak ada yang sempurna, yang sempurna hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baiklah, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan membaca sholawat atau masyarakat wassalim ala Sayyidina Muhammad, maka dengan ini saya umumkan bahwa yang terpilih menjadi Sayyidah As-Solha ke-14 tahun 2023 dan berhak menyandang predikat sebagai Sayyidah As-Solha, dan teman-temannya harus memberikan penghargaan dengan memanggil gelarnya, yaitu Sayyidah, tidak memanggil dengan namanya tapi memanggil gelarnya Sayyidah, dan akan mendapatkan hadiah selain tropi yang sudah disiapkan, kemudian mahkota penghormatan
sekaligus beasiswa sebesar Rp300.000. Dia adalah Sayyidah Asyhad ke-14 tahun 2023. Adalah Sayyidah peringkat kelas, baik kebaikan dan penilaian nilai pengetahuan umum. Selamat kepada Faridatul Ilmiah. Dan peringkat kedua, peringkat kedua diraih oleh Fatimatuz Zahra. Peringkat ketiga adalah Mudrika. Selamat kepada ketiganya, luar biasa terpilih menjadi tiga yang terbaik di antara semua peserta didik Madrasah Aliyah As-Shalhah. Baik, demikian hasil dari pemilihan Sayyidah As-Shalhah ke-14. Mudah-mudahan tahun depan peserta didik yang lain bisa tampil semuanya ke depan. Orang tuanya pasti bangga menyaksikan video yang nanti akan tayang di As-Shalhah TV, disaksikan oleh 5 negara insya Allah. Some help.